Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Oman Suling. Di kesempatan kali ini, saya ingin berbagi tutorial bermain suling di lagu Idaman Hati. Lagu Idaman Hati ini main nada D mayor. Lagu ini dinyanyikan dan dipopulerkan oleh Mbak Rita Sugiarto. Lagu ini, suling yang diperlukan adalah suling nada D, nada A, dan juga nada B. Oke, sebelum lanjut ke materinya, jangan lupa klik tanda subscribe bawah ini agar channel saya semakin ramai dan dapat berkembang dan dapat memberikan manfaat untuk kawan-kawan semuanya, khususnya yang masih belajar sama seperti saya. Kita langsung ke materinya. Lagu Idaman Hati ini intro awalnya itu pakai suling D aja, kawan. Pakai suling D, pakai suling A juga bisa, tapi saya pakai suling D bass. Begini bunyinya. Saya pelankan. Itu untuk intro Idaman Hati. Kemudian kita langsung ke ref. Saya jelaskan lagi. Ini sebelum pakai apa? Di samping pakai suling D bass, saya jelaskan kalau pakai suling A juga bisa. Kalau pakai suling A di sini start awalnya buka 1 2 3 4 5. Atasnya setengah, yang jadi telunjuk setengah. Ulang notnya orang satu, orang apa di ayunnya tuh cuma ada di sini terbatas setengah. Gitu kan putus, kalau begitu putus. Jadi menurut saya enak pakai suling D kalau pakai suling D itu kan ya nadanya lurus terus nggak ada patahnya. Kalau pakai A begini. Ini mah sekedar alternatif, misalkan suling D nya nggak bisa, nggak ada, kita bisa pakai suling nada A. Nah, kita langsung ke interlude, kawan-kawan. Di interlude ini suling yang kita siapkan itu kalau pakai suling D kan susah, itu susah penjadian sininya, mungkin agak apa sih
kaku sinusis tangensinya, jadi kita pakai suling A atau suling B, kawan-kawan. Nah, saya contohkan pakai suling A dulu ya. Kalau pakai suling A, ini ada patahnya satu. Kalau pakai suling B, dia nggak ada patahnya. Cuma pakai setengah nanti di jahit tengah ininya. Saya jelaskan dulu pakai suling A dulu ya. Di interlude kita pakai suling A, contoh. Nah, jadi ada putusnya ini, lepas semuanya ini ya, jadi trill ini, lepas terus di trill. Nah, di minorkan tadi kan di mayor, sekarang di minorkan untuk semuanya. Kemudian lepas lagi. Tutup lagi. Nah, ini kalau pakai suling A, dia ada putusnya. Bisa saya pakai suling nada B. Tapi menurut saya enak pakai nada B, cuma hati-hati di sininya, di apa? Setengah, jari tengah bawah ini. Yang atas juga setengah ini sini. Ini pakai suling B saya, B kecil. Ini setengah ya, kalau pakai suling B yang setengahnya ini setengah, setengah lagi ini yang di atasnya setengah. Artinya di sini atau pakai suling B. Usahakan jaga di sini ada setengahnya. Nah, misalkan di sini kayak misalkan cara gampangnya, misalkan supaya nggak fals, tiup dulu suling A ini, D-nya gini. Nah, segitu ya nadanya. Yang di sini dicari. Nah, segitu berarti. Berarti mati terakhirnya harus gini. Suling B dia nggak ada putusnya, dia saat apa sih ngayun ke atasnya kena sampai ke bawahnya, usahakan yang jaga yang bawahnya aja setengah di sini. Kita ulangi sekali lagi, kita pelankan. Pertama ini buka lepas 5 trill ya, setengah tuh ini setengah ini. Ayo lagi. Itu kalau pakai suling B. Terserah kawan-kawan aja, misalkan pakai suling A lebih nyaman atau enggak ada setengahnya bebas, enggak apa-apa. Yang penting menurut saya itu aslinya pakai suling B. Kalau pakai suling D kan dia tekor sini ya, susah kalau yang belajar itu ya. Itu terserah kawan aja, mau D mau suling A atau suling B juga bisa semua. Yang penting atur setengahnya aja, belajar setengahnya. Kalau di suling D, setengahnya di jari manis ini, setengahnya.
kalau pakai sonika. Kalau pakai swing B. Itu pakai swing B. Jadi terserah kawan-kawan semuanya mau yang mana pakainya bebas, yang penting nyaman dan kitanya enak menguasainya. Saya Oman Suling ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup sekian tutorial saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.